Itu tadi dia sidang lanjutan perceraian antara Iris Bella dan juga Amar Zoni yang beragendakan menghadirkan saksi. Namun pihak dari Amar Zoni tak membawa saksi dan rencananya sidang putusan perceraian mereka akan diumumkan pada tanggal 1 Februari. Namun pihak dari Iris Bella optimis gugatan cerainya akan dikabulkan. Halo pemirsa, cuma Hotkeys yang setiap harinya akan menyajikan berita-berita terhot. Dan selanjutnya siapa sajakah deretan selebriti kita dengan tingkah gemas dan kocaknya pada saat hamil? Berikutnya penyebar video syur mirip Rebecca Klopper divonis 3 tahun penjara. Selanjutnya ada cerita dari Reza Artamevia pada saat umroh hingga benarkah doakan Alia Masaid berjodoh dengan Thoriq? Terakhir bantu Maxim melewati masa paling sulit, Luna Maya bagaikan malaikat penguat hidupnya. Jadi pemirsa, ikuti terus Hotkeys bersama saya Feranza Liza. Hanya seperti Hot yang ada di Hotkeys. Mwah! Saksikan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Debat keempat calon wakil presiden dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan agraria, masyarakat adat dan desa, Minggu 21 Januari 2024 pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar. Pemirsa Indosiar perdana dan belum pernah ada. Saksikan kolaborasi antara dangdut dan K-pop yang akan dibawakan oleh penyanyi dangdut Indonesia dan Korea dalam Dangdut K-pop Together mulai besok malam pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Indosiar dan video. Pemirsa, itu tadi dia berita kita di Hotkeys Update. Ada cerita dari Reza Artamevia bagaimana pengalaman dirinya pada saat umroh dan mendoakan Alia agar berjodoh dengan Thoriq. Ada pula Mas Nawati yang meminta keadilan atas dugaan pengkhianatan cinta sang mantan suami dengan Melly Goeslaw karena hingga kini merugikan dirinya. Selanjutnya pemirsa, membantu Maxim melewati masa paling sulit, Luna Maya bagaikan malaikat penguat dalam hidupnya. Dan terakhir, bagaimanakah keseruan yang tersaji di atas panggung The Academy 6 50-50 hingga dukungan para host bagi kesembuhan Gilang Dirga. Jangan pindahkan channel Anda, Liza akan kembali selayang saat ini. Terima kasih kepada Miss Sukses. Pecinta The Academy 6, mari sambut 20 akademia yang akan bersaing di panggung impian The Academy 6 bersama para alumni The Academy dan LIDA. Serta juri Soima, Denada, Dewi Persik, dan Hetiko Sendang. Saksikan The Academy 6 Welcome Concert malam ini pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Seperti biasa, Liza ingin mengingatkan, jangan lupa untuk menyaksikan Hotkeys setiap hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Tak terasa sekarang kita berada di akhir acara. Saya Feranza Liza pamit, hanya selebriti hot yang ada di Hotkeys. Mwah!